Mas, dia buka alat kelaminnya di depan laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan. Perempuan. Sudah dari tadi sore gitu. Celananya dibuka gitu? Sarungnya diangkat. Terus burungnya tegang gitu? Iya, maksudnya ditunjukin tok ya? Ke perempuan yang lihat dia? Oh, dia jalan-jalan. Kamu nyari apa? Ayo musafir apa? Hah? Musafir. Musafir? Iya. Musafir ke Sweden di Eden malah. Musafir? Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang di Renteng Kudus. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu dikabari ada unik itu di sekitar Petol yang meresahkan sih tidak ya. Ya. Cuman memang dia sering nongkrong di depan orang jualan ya. Nah tadi saya dikabari. Nah unik itunya itu loh, Mas Irul unik itunya. Galak gak Mas? Kalau galak sih enggak. Cuman kebanyakan di Renteng ini kan ada banyak PKL. Jadi meresahkan ya. Orang yang datang di situ juga. Oke. Kan capek ditungguin juga, ditungguin ya. Dilihatin alat kelaminnya. Jadi udah kecilnya ini suka keluarin alat kelaminnya nih. Iya, lebih serem juga ya. Kalau marah sih enggak taruhnya. Kalau marah enggak ya. Cek sebentar. Assalamualaikum. Namamu siapa? Eh? Jenengmu sapa? Ngerokok ta sampean? Ngerokok? Sebenarnya sih cerokok sih. Kau rokok. Rokok tak? Namamu siapa tak? Nunu Iono. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kang. Mas, dia buka alat kelaminnya di depan laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan. Perempuan. Sudah dari tadi sore gitu. Celananya dibuka gitu? Sarungnya diangkat. Terus burungnya tegang gitu? Iya, maksudnya ditunjukin tok ya? Ke perempuan yang lihat dia. Oh, dia jalan-jalan. Aku penasaran dengan dulu yang dicolok pernah ketemu saya yo. Tapi aku lupa wajah udah 3 tahunan lebih ya. Namamu siapa? Coba salaman dengan saya. Nah. Anut ya? Yono. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah nurut. Potong kuku dulu ya. Rambutnya ini ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Iya. Salaman sih. Salaman ah. Nah ini. Kata Isup. Kukunya panjang-panjang betul. Dipotong dulu biar tidak membahayakan. Potong dulu Isup. Kalau dia buka sarungnya di depan orang, mukanya nanar gak sih? Enggak. Biasa tok gitu ya? Ekspresinya biasa, cuma dibuka gitu tok. Mudah-mudahan ada yang mengenali ya. Dan seberang sana loh, itu ada lapangan bertaraf internasional. Super Soccer Arena, punya Jarum itu. Untuk pendidikan anak usia dini sepertinya. Seminggu terakhir ya Mas dia di sini. Ini malam tidurnya di? Setiap malam, gak kayaknya di malam. Setiap malam. Setiap malam ya. Kan baru seminggu di sini ya. Belum lama. Namamu siapa ta? Sama-sama? Namamu siapa? Rehan. Ya. Rehan. Asalmu mana desamu? Desamu mana? Desamu mana? Mas, desamu mana? Dia menyebut nama kok. Presan apa Rehan? Rumahmu mana? Hei, rumahmu mana? Rumahmu mana? Bilang coba. Antar pulang mau? Diantar pulang mau?
Sudah. Ganti yang sini. Tangan kiri. Dipotong juga. Oh, dikasih ya. Nah. Jadi memang dia ya paham. Rehat. Rumahmu mana? Desamu mana? Cilacap. Cilacap. Walah, jauh niat. Cilacap. Desanya apa? Dono. Nulis nanti ya. Cilacap. Rika pengen balik ora? Eh? Rika pengen balik ora? Iya, ora. Hah? Rika pengen balik ora? Ora. 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 Dengar kata bapak itu, tidak boleh kau liatin kau punya burung, tidak sopan. Rehan, mau pulang ke Cilacap mau? Mau pulang ke Cilacap? Eh? Mau pulang ke Cilacap? Rehan, bapakku siapa namanya? Pak Imi. Eh? Rohimin. Rohimin. Wagimin. Wagimin. Ari Mama Erika siapa? Winarti. Winarti. Desa Erika? Gunon. Hah? Desa apa? Gunon. Kecamatan? Kecamatan? Desa kecamatan? Wagimin ya, Wagimin Bapak Erika. Ibu Winarti. Mereka dua kang ora? Punya, punya kakak. Dan Cilacap sini tuh jauh ya. Sudah, kaki. Jempol kaki pukul ini. Eh, turun ini. Gini. Turun di bawah. Gini. Diturunin bawah. Gini. Ya. Nah, gitu. Nama Rehan siapa? Noah. Eh? Rehan siapa? Hai. Tak antar pulang ke Cilacap mau? Eh? Mau? 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 Gelem ora? Eh. Mulai nang Cilacap gelem ora? Tapi dia biasanya relatif tenang kalau sudah mandi memang. Siapa yang jualan toh? Oh, ya. Rambut Erika dipotong ya? Ya. Oke. Nanti habis mandi lah kita ajak ngobrol dia. Sepertinya nanti dia mau menuliskan banyak hal nanti. Tak potong rambut tuh ya? Ya? Permisi.
Rehat. Salaman coba. Buang itu rokok. Rokoknya. Salaman coba. Yang kencang coba. Kencang coba. Rehat. Rehat. Ulang kecil aja ya. Mandi dulu yuk. Mandi yuk. Berdiri yuk. Berdiri. Sampai cekal situ mas. Ah, ya lah. Dia kalau sendiri dia melawan, tapi berdua dia enggak. Masuk mobil, masuk mobil, masuk mobil, masuk mobil. Ayo sup ke pom bensin terdekat kita. Buka mobil. Jadi beda memang. Tadi sangar betul. Ini kelihatan manis ya malah ya. Rehat. 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 Rehan. Di sana sampean apa namanya? Gua nulis ya. Rehan. San. Hei. Nulis ya. Rehan. Oke, Rehan Cilacap. Cuma Cilacapnya mana ini yang kita tunggu? Sampai Cilacap dipacar orang? Hah? Belum. Eh? Belum. Belum. Biar sampean sekolah di mana? Yos. Sekolah mana di? Yos. Yos? SD apa SMP apa SMA? SMK. SMK? Jurusan apa? Mesin. Belum. SMK cuma harus mungkin dia dulu nih kayaknya ngepil kopi ya cah gini. Seger orang? Resan? Ya. Seger orang? Seger orang? Seger orang? Pengen mulai orang? Pengen mulai Cilacap orang? Tak ter no? Tak ter?
Sarung orang? Hah? Sarung orang? Ya, kau setinggal? Jangan mana? Sedalan, sedalan. Mas, makasih ya. Sorry, mengganggu. Tak cek jagung sih, Mas. Aduh. Duduk dulu, duduk. Kok anjing itu piye dah? Miso hera. Baru saya ngomong anjing. Sikora topir lah. Oke. Resan. Rokok. Salaman saya. Aya, oh. Kaya su. Aja ngomong ngono ta. Nulis saya kok tak rokok. Hai, hai, ayo. Resan. Bacanya apa? Nama. Nama tulis. Nama nama ne sampean tulis. Oh, ya. Sing apik, sing apik. Ayo, ayo. Raisan, Raisan. Raisan Maulana. Raisan Maulana. Bacanya apa? Desa. Tulis di sana sampean. Pelan-pelan, pelan-pelan di sana sampean. Pelan-pelan. Desa si Sidarja. Desanya Sidarja. Baca. Iya, bacanya apa? Bacanya apa? Kecamatan tulis. Kecamatan. Kecamatan. Sidarja. Oke. Fix ini akan ketahuan ini. Aku ono kontak Sidarja kayaknya. Piye yo ben rawuhan mungkin. Buka kene, Dal. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Duduk sini buka. Boleh? Boleh enggak di sini? Jangan. Oke. Enggak boleh merokok. Iya tadi. Ya. Baca apa? Raisan. Bapak, tulis bapakmu tulis. Tulis nama bapakmu. Wakibin. Sama seperti tadi yang diucapkan. Ibu tulis. Lihat, lihat, lihat. Binar. Tapi dia udah seminggu di situ ya? Iya, tapi ya penanti terkonfirmasi bisa kita antarkan. Tidak bisa kita ujung-ujung mengantar tanpa konfirmasi. Yang itu terima nek tidak. Jadi biar di sini. Kalau mengganggu, lapor Satpol PP yang diambil. Tidak ya biarin aja. Nanti kalau terkonfirmasi keluarga di kedai pulang kita antarkan. Tak jemput tak antar pulang. Ya. Aku penasaran tadi dia menyebutkan nama sekolahnya. Sekolahmu tulis. Tulis. Nama sekolahmu tulis. Yos. Sutarso. SMA apa SMK? SMK. Jurusan apa? Mesin ya. Pernah kerja di mana? Tulis. Pernah kerja di mana? Pernah kerja orang? Pernah kerja? Belum. Belum. Punya pacar? Pacarmu tulis. Pacarmu tulis nama pacarmu. Punya pacar orang? Belum. Eh? Belum. Di pacar orang? Belum. Di pacar orang? Oh iya lagi. Orang di pacar? Oh iya. Iya, ya. Di bujur ora? Rekan di bujur ora? Punya istri? Punya istri? Pesan. Ora. Durung. Minum, mau minum. Rokok. Nah, ye. Mau bensin atau rokok ning kene bahaya. Ya, tong, ya.
mudah-mudahan nanti dikenal oleh keluarga dan dikehendaki pula. Dan terima kasih yo Mas. Siapa jenenge Mas sampean? Umam. Umam yang sudah ngabari. Sampean kontak saya 3 hari yang lalu mana? Baru tadi malam. Oh, baru tadi malam ya? Oh, iya. Tadi malam kontak. Cuman tadi malam dia ini. Jelas ke situ. Ke arah timur. Eh, balik lagi siang itu tadi. Oh, iya. Raisan. Punya istri enggak? Belum. 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 Kelahiran tahun berapa sampean? 99. 99. Belum. Berarti baru 2005. 25 tahun. Jenom banget deh. Tatanya? Wedan mikir apa? Dan ora, dan. Hah? Wedan ora? Ora. Ora, waras. Waras ora? Ora. Waras wedan. Waras. Waras. Iya, ngono. Waduh. Kurang kerjaan kita ini ya. Udah tahu orang gila ditanya waras ora. Ngono. Sampai ngejar pewaras. Risan. Waras. Nek waras mulai neng Cilacap. Kamu nyari apa? Ayo usahawir apa? Hah? Usahawir. Musafir. Iya. Musafir kesempat dari Edan. Iya. Musafir. Iya. Kepengen mulai ora? Gila. Musafir. Ini musafir kesempat yang dalam dari Edan. Guyu gue yang ngonek gue. Iya ini apa? Hah? Rokok. Rokok? Iya. Rokok piro? Batang aja. Sebatang wae. Orang nggak. Nih orang Batang gelem ora? Iya. Hah? Orang Batang gelem ora? Gelem lah. Gelem? Iya. Gelem lah. Iya. Kas wong kono ta gelem lah. Iya lho. Nyang kencat, Rika kencat ora? Urung. Rika kencat ora? Urung, urung. Urung. Wis madang? Wis madang durung? Urung. Hah, urung ah piye ta? Anu yo. Kencat ora? Urung. Kencat ora? Urung. Wes marek? Urung. Wes marek? Raisa. Wes marek? Takat deh, tak takut. Cawe teh iku ayu ora? Iku ayu ora? Koma ayu. Iku ayu ora? Ayu, ayu. 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 Oh, ya. Di sini tidak boleh merokok. Nanti kita kasih rokok keluar aja lah nanti. Bahaya memang. Karena ini komplek pom bensin. Tak kok ini gini. Karena dia kok sarungmu gini mau buka mau dono wong manukmu ben apa? Biar apa? Iya, biar apa? Eksibisionis ya. Manuk waduh. Manuk ini mabur ana? Manuk waduh. Hah? Manuk mbok dono wadon. Iya, dono waduh. Manuk mbok dono wadon. Iya. Iya. Iya cucu iya. Biar apa? Biar apa? Mau tunjukkan ke perempuan biar apa? Isi cuci orang anak aduh kan? Biar apa? Orang anak. Tak sunat ibu lagi? Sunat. Wes sunat? Ah, gimana? Tak sunat ibu naik? Orang, nah eh, ah juga. Tak sunat lagi? Ah. Tak sunat lagi? Tak sunat lagi? Sunat lah. Wes sunat? Tak sunat lagi? Gelem? Nah. Gelem? Nah. Orang? Nah. Tak perlu gunting lagi? Nah. Orang. Ah. Ah. Iya ya. Nah, sih kok ngene. Ngarep nang ndi? Jalan. Udut, Bang. Udut. Oh. Iki pom bensin e, kono ae lah. Ayo, ya. Mote udut. Wis kem mlaku rono sik. Ya, nanti kalau setelah video tayang dikenali keluarga digendaki pulang, ternyata enggak ada orang Sidarja di kontak gue. Digendaki pulang ketemu kita cari, kita antarkan pulang ke Cilacap ya. Kita udah beberapa kali ke daerah Cilacap kok. Siap kita mengantarkan ke sana. Oke. Okay. Salaman karang. Gunung. Salaman set. Bilang apa? Bertabu. Makasih. Ya, hati-hati ya. Ya. Arep laku ora? Pakai sendale. Hati-hati. Nanti kalau di depan kasih rokok.